بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. الحمد لله. Syukur kita kepada Allah SWT, dan Allah SWT memberi peluang kepada kita lagi untuk menghidupkan malam bulan yang mulia ini, bulan Ramadan Al-Mubarak. Untuk tazkirah pada malam ini, syukur saya kaitkan sedikit. Bila kita menyambut bulan Ramadan, maka di antara yang kita ingat ialah tentang Iblis alaihi la'natullah di penjara ataupun di kurung oleh Allah SWT sempurna dengan bulan yang mulia ini. Iblis alaihi la'natullah, ia dari segi sejarah awalnya adalah makhluk yang taat pada Allah SWT, yang bernama Azazil. Tapi tak dia ingkar atau menjadi kufur bila Allah SWT menciptakan Nabi Adam, di mana Allah SWT memerintahkan pada para malaikat termasuk Iblis supaya sujud hormat pada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah tatkala Tuhan telah berfirman ataupun telah memerintahkan pada para malaikat supaya sujud pada Adam, maka semuanya sujud. Malaikat Iblis, ia enggan dan ia takabur, dan jadilah ia daripada kalangan mereka yang kafir. Salah satu sifat yang perlu kita jauhi iaitu sifat takabur. Sifat takabur, dia ada beza di antara sifat takabur dengan sifat ujub. Kedua-dua sifat ini adalah haram. Sifat ujub iaitu kita rasa kita ni comel, kita jujur, kita baik. Itu dinamakan sifat ujub. Bila ada sifat ujub, tambah so lagi kita huduh ke orang. Kita suruh kita baik dan kita kata orang tu tak baik. Kita baik, dia tak baik. Maka naik setingkat lagi, dia jadi takabur. Iblis, dia takabur pasal apa? Yang pertama, kerana dia rasa dia baik. Dia lebih baik daripada Nabi Adam. Kemudian dia jadi takabur kerana apa? Dia menghina Nabi Adam. Kerana dia kata, aku lebih baik daripada Adam. Engkau jadikan aku, wahai Tuhan, wahai Allah, daripada api. Manakala engkau jadikan Adam daripada tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Dia menghina tanah. Bila dia menghina tanah, maka dia jadi takabur. Itu beza di antara sifat takabur dan sifat ujub. Ujub ni mana seorang kita. Kita tidak hina orang, tapi kita seorang kita baik. Duduk seorang, baik aku ni. Aku ni juh. Malam-malam lagi supaya tahu kamu. Seorang juh. Itu dia nama ujub. Kita pelik pada diri kita sendiri. Tapi bila kita hina orang bodoh, oh dia tu tak pakai apa tu, orang tu sebelah aku. Sekali abuk tak panggil semayang. Kita hina, kita akan jadi takabur. Akan jadi takabur. Itu dua sifat itu hendaklah kita jauhi. Jadi kalau kita ada sifat itu, dia jadi serupa dengan Iblis lah. Dia jadi serupa dengan Iblis. Dan Iblis ni adalah musuh kita. Jadi kita kena kenal sifat-sifat dia supaya kita jauhi dan kita dapat menewaskan musuh kita itu. Kerana Iblis alaihi la'natullah, bila Tuhan murka pada dia, dia pergi ngadap Tuhan. Tuhan tanya dia, mula minta gapo dengan aku? Tuhan tanya dia, mula minta gapo dengan aku?
Tuhan mengharapkan Iblis nak minta maaf, tapi tak. Iblis kata, aku nak minta seorang. Aku nak minta mu panjang ke umur aku ni sampai hari kiamat. Lalu Tuhan kata, aku perkenankan permintaanmu. Mu tidak akan mati sehingga dah berlakunya hari kiamat. Kemudian Iblis kata lagi kepada Tuhan, perlu-perlu aku jadi jahatnya, aku akan sesatkan semua manusia. Semua manusia akan aku sesatkan. Tuhan kata, tak boleh. Kamu hanya boleh menyesatkan mereka-mereka yang Tuhan sebut orang yang lahir. Orang yang Tuhan lah, tak cara. Jadi kita bimbang, mudah-mudahan kita ini tidak termasuk daripada golongan orang-orang yang Tuhan lah, Tuhan tak cara kita. Bila Tuhan tak cara kita kerana kita lawa, kerana kita buat maksiat dan sebagainya, maka memberi peluang kepada Iblis ambil ataupun goda kita jadi buah dia. Kerana Tuhan tak cara kita, kita amat bimbang. Jadi kerana itulah sempurna dengan bulan Ramadan yang mulia ini, kita mohon keampunan daripada Allah SWT, banyakkan istighfar, mohon keampunan daripada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Tuhan ini tilik kita semua, dekat hati kita semua, dan cara kita. Cara kita ambil berat tentang kita. Jangan Tuhan lock kita begitu saja. Bila Tuhan lock begitu saja, Tuhan tak cara kita, kita bimbang. Kita akan dapat ditakluki oleh Iblis. Alaihi la'natullah. Allahu akbar.